Anda masih menyaksikan program News on the Spot, pemirsa. Kita masuki segmen Nusantara Corner. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Jepara, Jawa Tengah meluncurkan layanan terbaru berupa mesin anjungan Dukcapil Mandiri. Masyarakat bisa langsung mencetak sendiri berbagai dokumen administrasi kependudukan. Mesin anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM telah diluncurkan Disdukcapil Jepara, Jawa Tengah. ADM merupakan mesin yang berfungsi mencetak berbagai dokumen administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, EKTP, akta kelahiran, akta kematian, dan kartu identitas anak. Kehadiran mesin ADM diharapkan mampu membantu masyarakat memberikan pelayanan cepat dalam mencetak dokumen administrasi kependudukan, terlebih di saat masa pandemi COVID-19. Penggunaan ADM sejalan dengan upaya membudayakan kebiasaan baru dengan mengurangi sebanyak mungkin kontak fisik antar manusia. Masyarakat dapat mencetak sendiri dokumen yang diinginkan setelah mengisi data permohonan secara online melalui website Disdukcapil Jepara. Penggunaan mesin ADM merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi besar Ditjen Dukcapil Kemendagri, yaitu semua pelayanan diarahkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal, sehingga pelayanan semakin cepat, mudah, murah, dan transparan. Cetak sendiri tapi dokumen kependudukan masyarakat, jadi KTP elektronik, kartu identitas anak, kartu keluarga, kartu kelahiran, dan kartu kematian. Berarti itu memang baru 50%. Untuk cara tetapi dapat berdasarkan mereka harus melakukan pelayanan by online, permohonan pelayanan by online. Tujuan pastinya untuk mempermudah masyarakat dan mempercepat pelayanan. Lebih cepat, gampang penggunaannya, dan lebih efisien ya. Berarti lebih enak daripada datang ke kantor, Mas? Iya, lebih cepat di sini. Oke, online nanti dokumennya, lagi dapat PIN untuk dilakukan ke sini, untuk mencetak terjadi. Untuk pencetakan dokumen kependudukan cukup membutuhkan kisaran waktu 2 hingga 5 menit. Untuk sementara, mesin ADM ditempatkan di Mall Pelayanan Publik, satu komplek dengan kantor Bupati Jepara. Selanjutnya mesin ADM akan disediakan di setiap kecamatan agar layanan kepada masyarakat semakin dekat dan mudah.